Sí. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Pak Jalian dan Coach Naga Api. Kita langsung mulai aja. Preskonnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Di depan kita sudah ada juara Daihatsu Indonesia Masters 2022, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto beserta sang pelatih Heri Iman Pingaldi. Selamat sekali lagi Fajar Rian sama Pak Heri. Kita ke Fajar Rian dulu. Gimana tadi pertandingan hari ini, Jan? Di game pertama sudah nyaman dengan kemenangan lumayan telak, lalu di game kedua sempat tertinggal, akhirnya balik dan akhirnya pertama kali juara di Istora. Apa rasanya? Silakan Jan. Ya, alhamdulillah ya, pertama-tama bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan dengan sehat dan alhamdulillah bisa menjadi juara di Istora, di luar rumah sendiri. Mungkin soal pertandingan tadi, mungkin set pertama itu lumayan jauh ya, kita sangat menguasai di pertandingan tadi, di match tadi. Mungkin set kedua kita agak sedikit rame ya, sempat tertinggal juga di 13-9 kalau nggak salah. Yang pasti tadi set kedua mereka merubah pola permainan, mereka lebih berani di depan. Dan tapi atas arahan instruksi pelatih, kita tidak boleh lengah dan kita harus berani mengarah di depannya. Itu sih kuncinya. Dari Rian, tambahannya? Ya sama ya, pertama-tama mengucap syukur alhamdulillah bisa bermain dengan lancar dan tanpa cedera, dan alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan hari ini. Untuk pertandingan hari ini sendiri, lawan juga bermain sangat baik ya, terutama di game kedua mereka udah mulai menemukan permainan, tapi ya kita udah coba buat bermain lebih siap aja di permainan depan ini. Pak Heri, saya ke Pak Heri langsung kok. Ganda Putra nggak pernah lepas kok dari 2018 Indonesia Masters, selalu tumpang gelar juara. Menurut kau ini apa sih kuncinya Ganda Putra bisa sebegitu konsistennya kalau main di Istora kau? Bukan cuma Indonesia Masters tapi di Indonesia Open juga kok. Yang pasti kan kita harus kerja keras. Ya. Terus kalau saya sebagai penanggung jawab di Ganda Putra selalu harus melihat yang nggak hanya pemain-pemain di Indonesia aja, lawannya siapa sih negara-negara lain. Jadi kita belajar saling. Nah, saya sama Riono juga sharing lihat perkembangan Ganda Putra dunia itu kemana. Jadi kita harus antisipasi ke depannya seperti apa. Jadi kita selalu nggak bosen-bosennya selalu belajar, evaluasi, dan ada sedikit mungkin perkembangan-perkembangan metode latihan yang terbaru. Dan saya rasa sih itu aja. Ada pertanyaan rekan-rekan media? Silakan. Iya Mas, silakan. Kepanjarian dan Coach Harry dari set kedua terutama defense-nya PD banget tuh, baik bola smash maupun back selalu lebih bisa dikembalikan. Itu apakah faktornya apa sih? Emang latihannya difokuskan di situ untuk tadi itu gimana? Yang kedua, ini udah juara 1500 dan dengan belum pulling-nya 100% Kevin Marcus, ekspektasi kan akan tinggi dari masyarakat gitu, dari publik gitu. Gimana memanage agar nggak malah di bumerang jadi dong? Ya, yang pasti tadi set kedua bola nggak mati-mati itu memang yang pertama kita kalah angin ya, kalah angin. Jadi kita mungkin lebih berani bermain bola panjang, bola defend. Jadi mungkin lebih percaya diri aja gitu. Dan mungkin tadi yang kedua apa tadi tuh Mas? Yang Kevin Marcus belum. Kan ini udah juara di 1500 dan belum pulihnya 100% Kevin Marcus. Ya mungkin memanage-nya kita ya pastikan setelah juara itu pasti masyarakat siapapun pasti ingin kita lebih konsisten lagi ya. Tergantung kita berpikirnya seperti apa, kita berpikir ke depannya maksudnya setelah ini kan 500 ada minggu 2 hari lagi lah, ada Indonesia Open 1000 kan. Jadi kalau menurut saya ya kita jangan terlalu dijadikan beban ya. Kita udah juara dan setelah ini ya kita bukan juara lagi, jadi kita 2 hari lagi, besok mungkin ya kita udah bukan juara lagi, kita juga besok udah mulai latihan lagi ya pagi malah.
jadi udah anggap bukan juara karena besoknya juga ada turnamen. Jadi memanage kita jangan sampai kita dijadikan itu beban. Jadikan itu beban, malah kita harus jadikan itu motivasi, kita harus lebih baik lagi. Apalagi turnamennya meningkat kelasnya. Kita harus benar-benar jaga konsen dan fokus dan kondisi. Ya, silakan Babi. Kita lebih baik ya dari segi maksudnya bermain gitu kan. Mungkin di akhir yang terdekat ini ya, Yan ya, yang terakhir yang terdekat ini mungkin kita di akhir bulan ini kita pengen tembus lima besar, kembali lima besar dunia, karena ya kepengen apa ya, kayak pribadi sendiri mungkin di akhir tahun nanti kita pengen lebih baik lagi, mungkin bisa di tiga besar. Ya, silakan lanjut, ada lagi? Cukup? Ya, satu pertanyaan untuk buat Rian. Tadi Istora penuh banget. Seberapa besar sih dukungan publik Istora mempengaruhi permainan kalian hari ini? Yang pasti sangat berpengaruh sekali ya, apalagi di game pertama mereka sampai tidak bisa bermain dengan baik ya, karena mungkin masih tegang juga karena mereka kan mungkin baru pertama kali ya final di Istora ini. Terus juga di mana penontonnya sangat luar biasa ya. Mungkin ya saya rasa luar biasa sih. Oke, kita tambahin deh. Boleh-boleh, silakan, Bang. Silakan, Bang. Yang pasti kenapa Fajar lihat bisa main penampilannya kayak gitu? Itu ada BBP di atas ya, ya. Oh. Jadi semangat.
begitu lama makan kan. Apalagi yang belasan ya, Kong? Apalagi yang belasan ya? Jadi, wah, semangat banget. Jadi kelihatannya mainnya, buat saya, Indonesia Master ini Fajarian luar biasa. Di, apa namanya, grafiknya naik. Semoga mereka dua bisa mempertahankan penampilan mereka di minggu depan. Jar, lu aja. Ya yang pasti. Jawabnya gimana? Ya makin enggak sih, maksudnya enggak hanya dia yang nonton, cuma kan kita bermain juga buat pribadi, buat masyarakat dan pelatih, ada juga keluarga yang nonton. Tapi mungkin karena dia pertama kali nonton, ya ada motivasi lebih. Oke, jadi cukup ya. Oke, terima kasih rekan-rekan media.